Pendidikan Seni Visual. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa kabar murid-murid semua? Kita berjumpa lagi pada video kali ini. Hari ini seperti yang telah cikgu janjikan, cikgu akan menunjukkan kepada murid-murid bagaimana kita mewarna bunga raya. Jadi tanpa membuang masa, mari kita sama-sama mewarnakan bunga raya kita. Baik, pada peringkat permulaan kita warnakan dulu batang bunga raya kita dengan warna hijau. Oke. Jangan warnakan batang bunga raya warna coklat ya, sebab ini bukannya pokok besar. Ini pokok bunga, jadi pokok bunga ini batang dia warna hijau. Jadi kita warnakan hijau yang lebih muda lah berbanding hijau daunnya, nanti hijau lebih gelap. Jadi batang dia hijau yang terang sedikit. Oke, warnakan lah. Baik. Habiskan proses mewarna batang pokok bunga ini dengan warna hijau. Warnakan ke semuanya. Jadi cikgu sengaja lajukanlah, sebab ini hanya proses mewarna. Kita warna seperti biasa. Warnakan belah sini, yang di sini, bagian bawah bunga raya tuh pun diwarnakan warna hijau. Oke, sekarang kita mula mewarnakan daun. Oke, daun kita lukis, kita warnakan mengikut urat daun seperti ini. Warnakan perlahan-lahan. Jangan lupa daun bunga raya ujung dia ada tajam-tajam. Jadi kita warnakan macam ni. Begini pula. Susah kalau apa ni. Okey. Kurang macam itulah. Ada urat daun. Sekarang kita warnakan bunga, kelopak bunga. Jadi kelopak bunga macam ni ya, dari tengah-tengah ke luar. Warnakan sedikit demi sedikit dari tengah ke luar macam ni. Oke, warna tengah ke luar, tengah ke luar, tengah ke luar. Oke, macam tu ah.
Baik, proses seterusnya ialah mewarnakan warna gelap di tengah-tengah bunga. Jadi ambil warna merah yang lebih gelap, sapukan di tengah-tengah bunga lah, macam cikgu buat ni, macam ni. Okey. Seterusnya buat juga di bunga yang lain. Kemudian gunakan teknik yang sama untuk mewarnakan bahagian hujung bunga pula. Macam ni ya. Kasih gelap dia punya setiap hujung kelopak bunga tu, diwarnakan warna lebih gelap. Untuk memberi kesan bengkok. Macam ni. Okey. Lepas tu warnakanlah semua bunga macam teknik yang sama tadi ya. Kemudian kita lukiskan batang de bunga, bunga raya. Jadi cikgu cari warna yang lagi gelap seperti warna hitam. Sapukan begitu halus ke atas. Begitu juga bunga yang seterusnya. Okey, seterusnya kita warnakan de bunga bunga raya. Jadi ambil warna kuning, titik-titikkan seperti macam ni. Macam ni ya, titik-titikkan saja. De bunga kan memang bertitik. Macam itulah. Okey. Buat lagi yang tempat lain. Kemudian lukisan kita telah pun selesai. Okey. Yang lain tu hanya hiasan-hiasan lain lah. Baiklah, cikgu harap semua murid-murid sudah selesai mewarna. Bila sudah selesai mewarna nanti, murid-murid gambar warna lukisan murid-murid dan hantarkan kepada cikgu. Nanti cikgu tuliskan dalam penglibatan VDR masing-masing. Jangan risau tentang warna. Murid-murid boleh gunakan apa saja warna yang ada di rumah murid-muridnya. Jadi untuk kali ini, cikgu ucapkan selamat mencuba. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.